ini Ayu ya. Ayu ini betina ini. Halo, stok jala ongkongnya bosku. Stok jala ongkongnya melimpah, ternakan semuanya ya ini ya. Ini umur dari 3 bulan, 4 bulan udah mulai ngeretek dulu. Nih, Ayu betina. Ini betina. Nah, ini jantan, kepalanya gede. Jantan. Nah, sebenarnya kelihatan kalau di usia-usia semacam ini burung tuh sangat kelihatan perbedaan jenis kelaminnya. Jadi orang awam pun tahu kalau ini jantan, ini betina, itu diprediksi dari kecil ini lebih nyaman, lebih enak. Nanti kalau lebih pastinya ya tes DNA. Itu. Kalau masa produksi burung itu kalau nasibnya biasa-biasa saja lebih enak pelihara dari trotol, harganya lebih ringan. Kalau dijual dewasa juga untung. Karena metabolisme burung itu dia butuh kontinu pakan yang tidak berubah, tempat yang nyaman, sehingga rata-rata kalau ternak dari trotolan insya Allah lebih sukses. Itu bosku, stok gonggongnya melimpah bosku. Oke. Nah, yang sini ini betina. Ini betina. Wajahnya cantik. Yang ini jantan. Ini jantan, ini betina. Jadi kalau dari trotolan justru lebih kelihatan jantan betinanya, dari model kepalanya juga lain. Warna bulunya, ketajamannya juga lain. Kalau masalah reproduksi jeda waktu ya kurang lebih 1 tahun lebih dikit untuk jalak ongkong. Harganya masih stabil, tanpa surat menyurat, aman. Ini trennya masih panjang ini ya, jalak ongkong ini trennya masih laku panjang. Teman-teman, ini betina. Betina ini. Ini jantan. Oke ya. Terima kasih.